Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ku bukan bangsawan. Ternyata gua gak bisa tidur. Mungkin karena gua kebanyakan duit kali ya. Mendingan gua keliling komplek aja. Wah, lari kemana lo? Siapa yang lari, Mon? Gua malas aja ketemu lo. Ah, banyak alasan aja lo. Balikin uang gue. Kan buat bayar utang lo, Mon, sama gua. Nggak jadi bayar utang. Kok nggak jadi sih, Mon? Lo udah nipu gue, Glis. Nipu apaan gua, Mon? Tadi lo bilang Udin minjem uang sama lo. Nggak taunya Udin bayar utang sama lo. Iya kan, Din? Ini namanya penipuan, Klis. Bisa kena pasal 378. Lo mau gue laporin ke polisi? Ya nggak mau, Mon. Gimana uang gue? Ya udah deh. Nih. Kurang, Klis. Itu kan baru uang gue doang. Uang ganti ruginya mana? Lah kan lo bayar tadi gope, Mon. Ya elah, Klis. Lo kan udah gue bilang nipu gue. Lu mau gue laporin ke polisi? Jangan, Mon. Ya udah lu butuh berapa, Mon? Ya lu punya berapa? Gua ada sih 1.300.000, Mon. Tapi yang 300-nya duitnya si Udin. Ya udah, uang lu aja yang 1 juta. Gimana? Nah, gitu dong. Tapi inget ya, Mon. Lu jangan laporin gua ke polisi. Iya. Ngapain juga gua laporin ke polisi? Ya udah, gua jalan dulu, Klis. Din. Jadi, Man. Wah. Untung lo bayar utang, Din. Jadi gue masih punya duit deh. Untung, untung. Balikin duit gue. Kok dibalikin, Din? Kan lo bayar utang. Liz, gue kan punya utang sama lo 200 ribu. Gue balikin sama lo 300 ribu. Jadi lebih 100 ribu. Oh iya ya. Kelebihan cepek. Yaudah deh, nih gue balikin. Kurang, Liz. Kok kurang sih, Din? Eh, lo kan udah nipu gue. Utang gue ke lu 200 ribu, gue kasih 300 ribu. 100 ribunya lu umpetin. Ini namanya penipuan. Pasal 378. Mau lu gue laporin polisi? Jangan, Din. Ya udah gue tambahin deh. Nah, gitu dong. Nih, jadi 200 ribu. Nah, semuanya, Klis. Ya, jangan dong, Din. Ntar gue gimana? Mau lu gue laporin polisi? Iya, Din. Jangan, Din. Gue laporin. Jangan, Din. Ya udah, mana? Ingat, Din. Jangan dilaporin ya gue ke polisi. Iya, ah. Emangnya gue temon. Ya udah deh, gue mau pulang dulu. Pinggir. Iya, Din. Lu ternyata bener. Gue gak usah nyuruh lu minggir. Emangnya kenapa, Din? Apes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gue cuma dapat amplopnya doang. Buat apaan amplop? Seharusnya kan gue dapat lebihan. Ini boro-boro dapat lebihan. Malahan gaji gue ikut bablas. Terpaksa deh gue kasbon sama Pak RW. Berarti bulan depan gaji gue dipotong lagi dong. Pusing kalau mikirin temen. Mendingan gue tidur aja. Akhirnya gue tidur gara-gara pusing mikir temen juga. Gue beruntung loh punya pacar Mas Bram. Orangnya itu udah kerja. Memangnya Mas Bram itu ganteng gak sih? Ntar aja deh lu lihat. Gue juga beruntung punya pacar Mas Anto. Ganteng amat sih, enggak. Tapi dia juga udah kerja. Wah, sepertinya kita beruntung sekali ya. Kalau pacar aku, Mas Chris juga udah punya kerja. Senengnya. Mas Bram? Mas Chris? Mas Anto? Mas Bram? Mas Chris? Mas Anto? Lu kenal nih? Ya iyalah gue kenal. Itu kan pacar aku namanya Mas Chris. Hah? Dia bilang ke gue namanya Mas Anto. Gue
ternyata lo. Mau tante yang mukulin gue. Siapa yang mukulin lo? Justru gue mau misahin, Mon. Tante juga, Mon. Justru tante lagi jagain kamu dari caca itu supaya gak mukulin kamu. Ah, emak sama anak sama aja. Misahin apaan? Orang pukulannya tadi kenceng banget. Yang gede-gede pasti tangan lo dah. Terus yang lancip-lancip pasti sepatunya tante. Tega banget sih tante sama teman.